بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأما بعد، kita masih dalam pembahasan hukum seputar gadai. Pelajaran terakhir membahas bahwasanya hutang yang ada gadainya dan hutang yang tidak ada gadainya tetap ada pelunasan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi jangan dipahami kalau hutang lalu ada gade itu gak butuh bayar atau bayarnya nanti-nanti aja, itu salah. Tetap yang namanya hutang adalah harus dibayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak menyepakati kesepakatan itu. Adapun gade, urusan gade adalah urusan jaminan, bukannya urusan kamu nggak bayar. Bayar adalah bayar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dijelaskan pada poin-poin kemarin, kalau yang hutang tadi nggak mau bayar dan enggak untuk bayar, sedangkan dia punya kemampuan untuk bayar, maka yang bertindak adalah sang qadhi dari pihak pemerintahan. Qadhilah yang memutuskan pada dia iman di penjara atau dikasih sanksi sebuah hukuman supaya dia bisa membayar apa yang menjadi tanggungannya. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan radhiyallahu taala, fa in tanaa, sampai sini kan kemarin ya, fa in tanaa, maka jikalau si yang hutang tadi masih enggak mau bayar, di penjara masih enggak mau bayar, dikepung pun masih enggak mau bayar, nah kalpol tegasnya orang ini kan, mana, maka hakim punya kebijakan. Apa itu? Fa'innal hakim, maka sesungguhnya si hakim itu ya bi'ur rahna, menjual gade. Coba tiga, gade tidak langsung dijual. Kalau dari sisi urutan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, gade tidak langsung dijual. Ya urutannya ditagih dulu, gimana apa mau bayar, kalau nggak mau bayar di penjara. Lah kalau nggak begitu, fa'inal hakim, maka sesungguhnya si hakimnya ya bi'urahna, menjual gade. Gade dijual, kemudian wa yuwafi ad-daina, hakim yuwafi, melunasi ad-daina, hutang min tamanihi, dari harga gade. Jadi harga gade berapa, kemudian diambil apa namanya duitnya, kemudian diberikan kepada yang mengutanginya. Kenapa? Li'annahu haqqun, karena hutang adalah sebuah tunggaan, wajib
bagian yang hutang. Kenapa kok dijualkan gade lalu diserahkan kepada yang menghutanginya? Karena yang namanya hutang itu kan hak tunggakan yang wajib ditunaikan oleh yang hutang. Faqamal hakim, maka lihat posisi hakim menempati maqamahu, kedudukannya, menempati kedudukannya, kedudukan orangnya yang hutang. Inda imtina'ihi, ketika yang hutang itu enggan membayar. Jadi ketika orang yang hutang itu enggan membayar, maka hakim menempati kedudukan dia, kedudukan orang yang hutang. Jelas? Maka hakim menempati kedudukan orang yang hutang. Makanya dia yang jual, dia yang menjual. Loh, ini kan bukan barangnya hakim, barangnya siapa? Yang mudi, yang hutang. Iya, dia barangnya yang dia barangnya orang yang hutang, tapi dia enggan membayar. Maka hakim menempati kedudukan dia. Hakim menempati kedudukan dia. Kedua siapa? Orang yang hutang. Maka tadi kan fakaliman faqamal hakimu maqamahu dhamirhu, kembali ke mudi. Faham itu? Kembali ke mudi. Kalau lihat proses ini berarti orang yang menghutangi tidak boleh seenaknya menjual barang gade. Ya, enggak boleh seenaknya menjual barang gade. Ini harus melibatkan pihak pemerintahan. Sebab apa? Sebab menimbang maslahat dan mafsadah. Sebab kalau nanti yang menghutangi itu yang yatasarraf, yang bergerak sendiri, maka akan berakibat apa-apa yang tidak diinginkan. Maka dalam kasus yang semisal inilah posisi hakim menempati kedudukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semisal ini. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kau dijual oleh si hakim? Alasan yang kedua, kenapa kau dijual oleh si hakim? Alasan pertama, karena posisi hakim menempati posisi orang yang hutang. Ketika orang hutang tadi nggak mau bayar. Alasan yang kedua, walianna rahna, karena gadai itu wathiqatun lidain. Karena gadai itu adalah wathiqatun lidain, jaminan pada hutang. Liyubaa, jaminan ini akan dijual, inda hululihi, ketika harus dibayar, ketika harus dilunasi. Maka ketika dijual oleh si hakim tidak ada masalah. Ketika jaminan itu dijual oleh si hakim itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena memang dar jaminan itu dia akan jual di saat pembayaran telah tiba. Pembayaran telah tiba. Jadi tidak menyelisih akad, tidak menyelisih akad asal muasal adanya gadai. Tidak menyelisih akad muasal adanya gadai. Ya. Wain, dan jika lalu fadola lebih min tamanihi, dari harga gade itu ada lebih syai'un, sesuatu masih ada lebih duitnya, anidaini, dari hutang yang telah, dari hutangnya itu ada lebih. Jadi hutangnya 10 juta, barang gade dijual 15 juta, masih lebih 5 juta. 5 juta ini milik siapa? Fahuwa, maka sisa 5 juta tadi, misal contoh, 5 milik pemilik
gadai, yaitu milik yang buta, bukan milik yang menghutangi, ya, bukan milik yang menghutangi, milik yang buta. Yuraddu alaih, sisa duit itu yuraddu alaih, akan diserahkan kepada dia. Kenapa diserahkan kepada dia? Li'annahu malu, karena itu duitnya dia, itu duitnya, duitnya dia. Jadi kalau itu nanti diambil sama yang menghutangi, tak ada bedanya dengan jahiliyah dahulu dan Islam. Kalau jahiliyah dahulu, maka barang berharga itu mutlak diambil sama sama Allah, sama yang menghutangi. Dan orang yang menghutangi pasti gadai itu lebih daripada hutangnya, pasti lebih daripada hutang hutangnya, itu langsung diambil oleh yang menghutangi. Wahada layak disini tumbuh, ini adalah kezaliman, karena duit itu, harta itu bukan hartanya yang menghutangi. Yang menghutangi hanya mengambil sesuai dengan uang yang dia telah keluarkan untuknya, itu aja. Sisa daripada itu dikembalikan kepada kepadanya, dikembalikan kepada kepadanya. Wa in baqiya, dan jikalau masih ada miladaini dari hutang syai'un, sesuatu masih ada hutangnya, gadai tidak, uang gadai tidak mencukupi di dalam pembayaran hutangnya. Wa in baqiya miladaini syai'un lam yughatihi tsamanur rani, duit gadai lam yughatihi, tidak bisa menutupi hutangnya, tidak bisa menutupi hutangnya. Jadi perkiraannya ini, dia hutang 20 juta, kemudian dia gadaikan barangnya, barang di awal mungkin masih mencukupi 20 juta, bisa 25 juta. Hari H pembayaran 3 tahun setelahnya ternyata harga itu turun, jadilah berapa? 18 juta. Karena yang namanya barang hari demi hari tidak naik, malah turun. Itu kalau barang elektronik ya, beda dengan harta, barang emas, emas suka karena naik dan turun. Yang kalau emas apa ya, tanah itu yang naik, hari-hari semakin naik itu tanah. Ya kalau selain itu, ya kalau rumah baru beli ya insya Allah ada sekian. 3 tahun setelahnya harga rumah itu turun. Jaminan rumah awalnya diperkirakan 20 juta. Hari-hari 3 tahun setelah ada yang ada, ternyata 20 juta turunlah dia menjadi 15 juta, kurang 5 juta. Dari mana 5 juta ini? Sedangkan uang gadai sudah habis. Maka lihat, fawwa, maka sisa tadi, fawwa, maka sisa tadi fi dhimmatir rahin, masih dalam tanggungan orang yang menggadaikan, masih dalam tanggungan orang yang menggadaikan. Yajibu alaih, wajib atas dia tasdiduhu, untuk dilunasi. Yajibu alaih, wajib atas dia tasdiduhu, untuk dilunasi kekurangannya. Wajib atas dia untuk dilunasi kekurangannya. Jelas insya Allah. Barang, istilah barang gadai, ya barang gadai, kesimpulan dia sebagai jaminan atas hutang yang dia telah lakukan. Cuma jaminan ini tidak semerta-merta ketika belum terbayar langsung main jual atau yang lain, maka ada proses ya sebelum dia menjual apa, menjual barang gadai tadi, yang mana barang gadai itu miliknya siapa? Miliknnya orang yang hutang. Jadi bukannya langsung main-main gitu, tidak, karena ini terkait dengan hak miliknya orang yang hutang, hak miliknya orang yang hutang. Itu dijual pada kasus terakhir atau pada proses terakhir. Kalau memang dia enggak, tidak mau membayar hutang, atau memang
mengambil perantara si hakim, maka ketika itulah diputuskan harus dijual. Ketika dijual itu barang gale, tetap harus ada harga semisalnya, tidak boleh harga di bawah standar. Harga sesuai dengan kepasaran yang ada ketika itu dia dijual. Maka kalau sudah begitu keadaannya, maka kalau lebih kembalikan, kalau kurang ya dia harus membayar, ya masih ditanggung jawab, masih ditanggung dia, maka dia harus membayar pembayarannya. Wa min ahkamir rahl, hukum seputar gadai, masih hukum seputar gadai, masih juga ini kan kita muhtasar, mulakhas itu masih ringkasan, berarti masih ada putaran-putaran atau hukum-hukum seputar gadai yang belum dijelaskan dalam kitab ini, ya. Jadi bukannya ini sesuatu yang terlengkap, bukan, masih banyak hal-hal yang tidak disebutkan di sini. Wa min ahkami rahl, hukum seputar gadai, termasuk hukum seputar gadai, annahu, bahwasanya idza kana, apabila gadai, dhamir kana isimnya, dhamir apa isimnya kana, kembali kepada gadai. Apabila gadai itu hayawanan, adalah hewan, gadai itu berbentuk hewan, yuhtaju, yang namanya hewan ini dibutuhkan, ila nafaqatin, butuh nafaqah. Jadi kasusnya gadainya gadai berupa hewan, ya. Kalau di uang, kalau di kantor kepegadaian di Indonesia nggak ada hewan. Kalau ada hewan kantongnya bau nanti, ya. Wakana, dan ada gadai tadi, fi qabdatil murtahini, ada di genggaman orang yang menghutangi, namanya murtahin. Karena kemarin sudah sampaikan dua istilah, tiga istilah. Istilah pertama ar-rahun, istilah kedua rahin, istilah ketiga murtahin. Ya, kalau rahin itu adalah maskernya, barang gadainya. Kalau rahin orang yang memberi jaminan, kalau murtahin yang meminta jaminan. Murtahin adalah orang yang mengutangi, rahin orang yang hutang, rahan adalah barangnya. Lah ternyata sekarang yang namanya barang gadai itu hukum asalnya dipegang oleh murtahin, murtahin. Lah sekarang posisi gadai itu berbentuk hewan, hewan yang butuh nafkah. Kalau hewan nggak dikasih nafkah mati lah, ya kan? Hewan kalau nggak dikasih nafkah mati, ya istilah nafkah. Karena nafkah dalam ilmu fikih, karena bab nafkah itu nanti masuk ke hewan, masuk ke manusia. Hewan yang kita miliki itu ada kewajiban ngasih nafkah kepada dia. Begitu pula manusia yang ada dalam tanggung jawab kita itu juga ada nafkahnya. Maka hewan ini ada di genggaman murtahin, ya, ada di genggaman si murtahin, sedangkan dia itu butuh nafkah. Maka gimana ini? Lihat, fa inna asy-syari', maka sesungguhnya syari', ya, pemberi syariat, syari' adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hakimah, maha hakim, bijaksana, rahfasalahu, memberikan rukhsah, keringanan, lahu pada murtahin, bukan kepada lain. Dhamir lahu, dhamir yaji ila yang paling terdekat. Jadi syari itu memberikan keringanan lahu kepada murtahin, kepada murtahin. Ayat kabar untuk menaikinya, kalau memang hewan itu bisa dinaiki, ya, wa yunfiqu alaihi, dan memberikan nafkah.
untuk hewan. Tapi syaratnya dia yang ngasih nafkah. Dia yang ngasih nafkah. Ingat dulu ya. Dia yang ngasih nafkah. Karena dia yang ngasih nafkah, maka Islam memberikan rukhsah min ba'di muqabalah. Min ba'di muqabalah. Muqabalah itu apa? Seimbang ya. Dia ngasih nafkah, maka saya kasih rukhsah boleh bagi dia untuk menungganginya. Ingkana yasruhul rukun, kalau memang hewan itu layak ditunggangi, ya layak itu ditunggangi. Nanti kalau enggak layak ditunggangi enggak bisa. Wa yahlukahu, boleh bagi dia yahlukahu memerangnya. Tinggal minta duitnya kepada apa? Kepada rohin. Berarti ini konsekuensinya, ini nggak boleh memanfaatkannya walaupun
mukabalati intifaihi, untuk sebanding dengan memanfaatkannya, sebanding dengan pemanfaatannya. Sebagaimana Anda memanfaatkan dia, maka bandingannya adalah kau memberikan apa kepadanya. Thank you.